Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel gua, William Boji Gaming. Jadi pada video kali ini, gua akan meneruskan game Resident Evil ke-6, teman-teman. Dan di video kemarin itu, gua dikejar dengan monster yang begitu besar, teman-teman. Dan sekarang gua akan melawan monster tersebut. Apakah gua bisa mengalahkan atau tidak, teman-teman? Yuk, kita langsung lanjutkan saja. Dan gua spawnnya di sini lagi ya, teman-teman. Lumayan agak sedikit jauh sih. Looks like it's gonna collapse too. Somebody ought to call the building inspector. Gua kemarin masih belum tahu gimana teman-teman taktiknya untuk mengalahkan si monster yang berbadan besar itu. Kayak di sini ada beberapa granat. Kemarin gua kiranya ini senjata loh teman-teman. Soalnya di RE5 itu rata-rata yang begini tuh senjata. Bentar, sabar. Yuk, kita lanjutkan lagi, guys. Oke. Sip. Ada tanki-tanki juga ya yang bisa gua tembakin teman-teman di sini. Damn it! Found us. Don't these assholes have anything better to do? Hancur semuanya guys ya. Tuh, hancur semua. Tinggal gua ambil-ambilin. Cuma nanti nih yang gedenya yang merepotkan. Masih ada satu ya? Sebentar, sebentar. Masih ada satu ya guys? Tadi gua denger ada suaranya sih. Mana. Nah kan, bener kan, masih ada satu. Sherry, kamu ngapain di situ merangkak-merangkak? Udah tau di sini ada jalan ya kan? Dia sendiri yang mencari jalan yang susah dengan merangkak-merangkak. Yuk, coba ke atas lagi. Sebentar. Oh ini masih ada tangki juga ya? Coba gua ke samping. Di samping situ ada apa sih? Ada tangki juga. Sebentar. Ada pistol tuh ya. Sebentar. Dapat apa nih gue? Anggapan killer. Mantap. Apakah ini buat ngebunuh si? Oke. Gue begini aja. Nah, mantap sekali ya Jake. Sebentar. Sebelum gua melawan si bos, teman-teman, atau si monster, gua ambil dulu aja nih. Di sini masih ada barang kah? Oh, di depan kayaknya masih ada ya. Coba sebentar. Gua ganti dulu dengan handgun gua yang biasa aja nih. Udah nggak bisa. Kayak gue turun-turunin dulu tangganya buat nanti kalau misalnya gue naik ke atas ya kan gampang nih. So yuk teman-teman kita lanjutin lagi perjalanannya si Jake dan si Sherry. Kalau tahu kemarin ya kan teman-teman ada pistol di atas, gue ambil pistol dulu aja gitu loh. Pistolnya kayaknya sangat OP itu. Mana sih mereka? Hey David Shedno. Sip. Yuk, bentar. Dia ngedrop gak sih? Gak ngedrop apa-apa loh. Nah, ketika gue membuka pintu yang satu ini, monsternya akan datang. Eits, tapi sebentar. Di sini gue belum cek, nah kan? Ada beginian. Dapat apakah gue? Nah, ada bom ya. Kasih peluru gue yang satunya lagi, Elephant Killer itu cuman bisa diisi satu-satu ya. Oh, ada 4 biji doang ya teman-teman pelurunya. Ayo, sip. Masih ada satu, tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Kita buka aja pintu yang satu ini. V, ayo Sherry, buka pintunya. Nah, dia akan muncul kan di situ. Hati-hati ya, dia ada hook soalnya. Tuh, tangannya dia. We'll just have to get over it then, huh? Makan tuh fire. Coba ini saatnya gua ganti senjata. Mantap. Mundur lagi, ganti lagi dengan pistol gua yang biasa. Mana? Nah ini dia. Ayo cari tempat yang ada gentongnya lagi. Jangan.
Salah tempat. Ayo kita bertarung melawan dia. Ini ngerepotin sekali sini. Bentar. Aduh, gua kena tembak lagi ya kan? Ya sini Dot, ke atas Dot. Gua panggilnya si gendut aja ya, karena motornya gendut teman-teman. Dia bisa naik kan nih? Bentar. Wih, dia bisa lompat juga loh. Pakai ini, coba pakai ini, pakai. Sip, kita langsung boleh dakit gak sih? Coba gua kesini dulu, ya kan? Ini loh. Minggir. Gua pake handgun gua dulu, please. Mana handgun gua? Yo, pancing lagi kesini, guys. Seru sih ini, seru. Saatnya gua mau gerakan ini. Ah, tinggal peluru yang pertama. Mantap. Oh, akhirnya gue bisa mengalahkan si gendut ya teman-teman, dengan menggunakan pistol baru ya. Itu tadi elephant apa ya, elephant gun atau apa sih, gue lupa namanya. I swear this mission gets harder by the minute. Mantap. Research gue udah habis, jadi gue perlu cari lagi nih teman-teman. 3 years ago, I thought I was gonna die in the jungles of South America. Setelah enemy had us surrounded, before I knew it, everyone on my team was dead. I lost my gun in the scramble. This bastard comes at me with a knife. I thought it wasn't even worth a bullet. Why are you telling me? Ambil green harpnya teman-teman. And dying on a blade is the last way you want to go. Ugh, it's a bitch. Nah, ini gelap banget. Looks like me. You don't get a say in how we die. Nah, ada red truck juga ya kan? It's... Ini apa? Ini apa nih? Dying for money, mungkin bisa gue jual nanti ya. But dying for no good reason isn't so right with me. Sherry, naik Sherry. You wanna tell me what that big friggin' behemoth was and why he's trying to kill me? That thing is just like the Juavo. Sebentar, ada kotak lagi nggak? The C virus. He's being used by a terrorist organization called Neo Umbrella. Never heard of him. They want to study the antibodies in blood. Sip. I was better off as a mercenary. Abis kan dulu dia. Nah, begitu dong. Ambil dulu ini apa? Granat. Nah, pecah palanya. Sip. Ngedrop sesuatu. Nah, gitu dong ya kan? Ayo, kita ke sana. Terus, apakah yang akan terjadi selanjutnya, teman-teman? Menarik nih. Apakah kita akan bertemu dengan si gendut lagi di sini? Sherry Birkin, National Security. Sherry Birkin, you were in Raccoon City. How do you know that? Claire. Nah, ini nih perjalanannya si Chris ya. Are you Chris? My sisters told me all about you. Chris, the man is a wanted insurgent. Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection of the US government. He's no threat to the PSAA. Unless someone pays me to be. What did you just say? Memancing keributan nih. Si Jake senang banget ya. Nothing. HQ to Alpha Team. Reinforcements are unable to land due to anti-aircraft artillery. Take them out. Wow. Team copy. What? We're picking up a large bogey on radar. It's heading right for you. Waduh, ada dia lagi dong. Itu kan yang di Chris yang gua lawan, teman-teman. Susah loh dia.
Wah, itu susah sih. Itu mesti gue incer atasnya tuh. Atasnya tuh mesti gue incer. Tapi kok mesti ada SMG, kalau gak ada SMG susah. Monster kedua ini. Monster kedua. Those three on the aircraft turrets holding us at bay. Gue mesti naik ke gedung-gedungnya dulu, bentar nih ya guys. Kalau gue nggak naik ke gedungnya susah. Duh, nggak bisa lagi nih. Ada yang bisa gue naikin gedungnya soalnya. Out of the question. Ada di sini, dari sini, dari sini. Tahu gue bisa nyerang si dia, ya kan? Pakai beginian juga nih. Chances of survival were higher when I was over a fortune. Sip. Coba gue turun. Bentar, bisa nggak sih? Ya ampun, salah tempat gue turun ke situ, guys. Sebentar. Yuk, muter. Nih, gue turun pakai beginian. Dia di mana ya? Bentar. Ada lagi nggak sih? Sini. Sebentar ya, SAA. Cari barang dulu. Tuh, gue dapet begitu, tapi gue nggak dapet itunya. I'm setting charges on the anti-aircraft guns now, but it's gonna take a while. See if you can buy me some time. Bentar. Pakai ini mungkin. Nggak mempan loh. Gak mempan. I need you to distract that giant POW. I can't work with that POW. Aduh, nggak bisa. Chris, we'll take care of one of those big ones. Kayaknya mesti dari dekat nih. Gua cari yang dekat. Bentar di atas sini, guys. Sebentar. Apa gua menemukan sesuatu di sini? Oh, pakai yang ini. Ah, mantap. Habis lagi tuh gue. Aduh. Kena gue. Gak bisa. Minum dulu. Nah, full lagi. Wewe, lari dulu, guys. Sebentar. Ayo, hajar. Nah. Hajar. Nice. Dapat peluru banyak sih gua. Sip, ini juga ambil misi, Sherry. Gue masih ada nggak sih peluru gua? Sabar, sampai dia meninggal. Aduh, habis lagi gua, peluru gua habis. Wah, ini kenapa ini? Kok ada waktunya? Sebentar. Nah, akhirnya juga. Astaga. Akhirnya tuh monster lebur juga ya, teman-teman. Sip. BSAA mana sini? Temani gua lagi. Nah, dapat itu bisa gua jual sih kayaknya. BSAA, where are you BSAA? Sebentar. Wah, masih ada lagi. Wah, masih ada mereka dong. Bisa dibuka nggak sih? Nggak bisa, guys. Masih ada zombinya ya di sini. Meninggal dong, please. Ada yang pakai begituan di situ. Ada yang pakai begituan juga di situ tuh.
Wah, dia ngincer si Sherry dong, pakai sniper. Oke, sip. Apa gue harus pakai beginian? Aduh, nggak bisa. Sini loh. Nah, baru jadi debu ya teman-teman. Ajak. Nah, seperti itu dong. Wih, si Jack ini tangguh juga ya. Oke. Sebentar, ambil dulu nih. Kalau ngedrop sesuatu ya kan. Masih ada lagi nggak sini? Gue mau pakai ini. I'm setting charges on the anti-aircraft guns now, but it's gonna take a while. See if you can buy me some time. Just need a little more time. Ngapain? Gue ngapain tadi? Gue ngapain guys? Gue nggak dengerin. Sorry. Tadi aksi tembak gue. Nah, serang lagi, serang. Ah, mantap. Kok enggak headshot ya? Nah, headshot. Nice, Sherry. Nice. Headshot kan, headshot. Mantap. Yuk, bawa lagi. Harus ngapain ini? Tadi ada kayak waktunya. Sebentar, gue harus kemana sih ini? Ini gue harus kemana ini? Gue bingung ya. Charges are set, everyone get back. Wah katanya. Ah iya, gue tahu yang di atas ini loh. Bentar. Good job, Alpha. One gun left. Masih ada lagi ya? Another giant teman-teman. Ada dua giant di sini. Habis ngelawan bos ya kan, ngelawan giant lagi. Tapi tenang sih, kelemahannya gua tahu ya teman-teman. Oke, gua ambil dari atas aja kali. Gua bingung kan jadinya. Mau ambil dari mana nih? Dari sini bisa. Sebentar, yang ada senjata di mana sih? Di atas ada setahu gua, sebentar guys. Aku bingung sumpah di sini. Ayo Jake. Pakai ini bisa kan? Gak bisa loh. Lumayan panen dulu nih. Cover di sini gue ya. Oke, ini bisa kan? Gue. Sip. Bisa gak sih? Aduh, gak kena. Nah, nice. Habis. When I